Halo semuanya, sesuai dengan perkenalan tadi, kita akan membicarakan soal mesin cuci. Mencuci pakaian menggunakan mesin cuci tentu sudah lazim bagi kita. Mesin cuci pun banyak jenisnya. Mulai dari mesin cuci manual dengan 2 tabung hingga mesin cuci full otomatis yang memiliki banyak fitur dan kemudahan. Harga mesin cuci pun cukup beragam pada kisaran jutaan hingga puluhan juta rupiah. Namun masalahnya adalah, mesin cuci yang dapat berjalan secara otomatis dengan fitur yang banyak itu mempunyai harga yang relatif mahal. Berdasarkan hasil survei yang kami telah jalankan, mesin cuci dengan harga kisaran jutaan itu hanya mempunyai sedikit fitur. Tidak bisa dibandingkan dengan mesin cuci dengan harga yang relatif mahal. Namun ada solusi yang telah kami usulkan, yaitu dengan membuat atau memodifikasi mesin cuci yang harganya kisaran jutaan tadi hingga mendekati fitur dengan mesin cuci yang harganya relatif mahal itu. Mari kita simak. Mesin cuci otomatis yang kami rancang memiliki fitur dan fungsi yang sama dengan mesin cuci pada umumnya, namun ada fitur tambahan yang kami tawarkan sehingga dapat menghemat penggunaan air dan deterjen. Terdapat komponen yang mendukung mesin cuci otomatis yang kami rancang. Salah satunya adalah interface. Interface atau antara muka yang kami gunakan pada mesin cuci yang kami rancang menggunakan LCD keypad shield untuk memudahkan pengguna mengatur dan memilih mode yang pengguna inginkan. Dimana pada keypad shield tersebut juga terdapat tombol start dan stop untuk memulai dan menghentikan proses pencucian. Sebagai pusat pengontrolan dan pemrosesan atau otak utama dari mesin cuci otomatis yang kita rancang, kami menggunakan Arduino Mega 2560 yang menggunakan metode kontrol sekuensial agar mesin cuci dapat melakukan proses pencucian dari awal sampai akhir dengan cepat dan tepat. Pengontrol ini akan dihubungkan dengan komponen lainnya seperti water pressure sensor atau sensor pintu dan sensor kecepatan dari motor untuk mengetahui kondisi-kondisi penggerak utama yang ada dalam mesin cuci otomatis ini. Selain itu, mikrokontroler juga dihubungkan dengan universal motor, water inlet, pengunci pintu, pompa deterjen, dan penggerak-penggerak lainnya yang mendukung proses pencucian. Selain fitur full cycle atau tahap pencucian dari awal sampai terakhir yang berjalan secara otomatis, kami juga menawarkan pengontrolan penggunaan deterjen dan air yang dipengaruhi oleh berat pakaian yang akan kita cuci. Untuk proses pembuatan mesin cuci ini, pengerjaan dimulai dari penentuan alat yang akan kita ganti maupun ditambah untuk memodifikasi mesin cuci yang sudah ada hingga pembuatan algoritma dan pemrograman untuk mengontrol mesin cuci agar dapat berjalan secara otomatis. Saya di sini akan membimbing Anda melihat demo pada mesin cuci otomatis buatan kami. Pada model perwarupa ini, kami menyematkan 3 mode pencucian, yaitu katun, halus, dan kain putih. Mode ini akan dipilih oleh pengguna yang disesuaikan dengan pakaian yang hendak diolah. Ketiga mode akan bekerja secara otomatis dari awal hingga akhir proses cuci. Persiapan diawali dengan memastikan selang air masuk dari kran dan selang buangan sudah pada posisi yang tepat. Kemudian, pengguna dapat memilih mode mana yang akan digunakan. Jika dipilih mode katun, maka urutan proses akan dimulai dari pre-wash, kemudian wash, dan rinse yang akan diulang selama 3 kali dan diakhiri dengan spin atau tahapan peras. Nah, kita dapat melihat bahwa deterjen dan pemutih masuk sesuai dengan kebutuhan. Pada demo yang kami lakukan kurang lebih sekitar 30 ml banyaknya. Pada mode yang lainnya tidak terdapat mode pre-wash. Namun, khusus pada mode kain putih akan ada proses di mana pakaian akan direndam dengan memutih selama beberapa waktu. Pada demo kami sekitar 30 menit. Nah, demikian proses dan demo kerja alat dari mesin cuci buatan kami. Terima kasih.